Bapak Kapten Widodo sebagai Kepala SD Tarsisius Wirita, Bapak Ibu Guru kelas 6 SD Tarsisius Wirita, dan teristimewa Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 SD Tarsisius Wirita. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai pagi hari ini, perlu saya informasikan bahwa demi kelancaran acara kita pada hari ini, untuk video atau kamera Zoom Bapak Ibu yang ada di handphone ataupun di laptop Bapak Ibu, mohon diaktifkan. Sedangkan untuk mikrofon atau audio handphone ataupun laptop Bapak Ibu, kami mohon untuk dinonaktifkan. Nanti kami akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk membuka mikrofon saat acara sesi tanya jawab. Kemudian, agar suasana hari ini berlangsung secara nyaman, maka kami sarankan Bapak Ibu dan juga kita semua yang ada di sini bisa berpakaian rapi, bebas, rapi, dan sopan. Saya ucapkan juga untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat pagi, selamat mengikuti acara ini. Dengan antusias, saya Ibu Anna Karlina, selaku guru kelas 6, akan memandu acara pagi hari ini. Nanti pada saat sesi tanya-jawab, acara akan dipandu oleh Bapak Sugiyarto, wali kelas 6C. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini akan saya sampaikan susunan acara yang akan kita lalui sepanjang pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Himne YBHK. Menginjak acara ketiga, sosialisasi ujian sekolah dan graduation. Dan yang keempat, penutup. Untuk itulah, nanti kami undang Ibu Yohana untuk memandu, untuk memimpin doa pembukaan. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan segera mengawali acara pagi hari ini. Untuk itu kita akan mohon berkat Tuhan agar acara hari ini berjalan lancar dan kita semua diberikan kesehatan. Untuk itu kami undang Bu Yohana memimpin doa pembukaan pagi hari ini. Silakan Ibu Yohana. Terima kasih Ibu Anna, Bapak, Ibu, orang tua murid, Bapak, Ibu guru yang terkasih. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk semua rahmatmu yang telah Engkau berikan pada kami. Secara khusus pada hari ini, kami berjumpa dengan orang tua murid dalam sosialisasi program akhir tahun anak-anak kelas 6. Semoga Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua agar pertemuan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kami semua, baik untuk kami pihak sekolah dan anak-anak yang Engkau percayakan untuk kami bimbing di persekolahan SD Tarsisius Wirita. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Bunda Hati Kudus agar dalam naungan-Mu, yayasan kami selalu berjaya dan dipercaya untuk mendidik anak-anak
Kami juga berdoa untuk orang tua murid pada saat ini, di mana masa pandemi ini, berilah mereka rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Berkatilah juga alat dan sarana yang kami gunakan pada hari ini, semoga dapat menunjang pertemuan pada hari ini. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu agar mendampingi kami semua. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kembali kepada Ibu Ana. Terima kasih Bu Yohana yang sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Selanjutnya menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Himne YBHK. Selanjutnya lagu Himne YBHK. Thank you.
Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon untuk mengisi daftar hadir pada pagi hari ini melalui kolom chat. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu orang tua murid untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami tayangkan di kolom chat. Bapak Ibu, 2 tahun sudah pandemi kita lewati. Anak-anak kita belajar di rumah. Kami akan mengingatkan kembali profil sekolah kami selama 2 tahun anak-anak mengikuti PJJ yang akan Bapak Ibu saksikan sebentar lagi. Inilah profil SD Tarsisius Pireta.
Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali agar Bapak Ibu mengisi presensi kehadiran yang linknya sudah kami kirim di kolom chat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, tak terasa putra-putri kita sudah menginjak di tahun akhir pendidikan tingkat sekolah dasar. Dan tak terasa pula, ini adalah bulan-bulan akhir saat putra-putri kita menginjak pendidikan di kelas 6. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui oleh putra-putri Bapak-Ibu kita di pendidikan akhir ini. Apakah itu? Marilah kita akan dengarkan paparan dan penjelasan Kepala SD Tarsisius Wirita Bapak Sri Widodo Adanto tentang sosialisasi ujian sekolah dan graduation kelas 6. Untuk itu, untuk Bapak Sri Widodo Adanto, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Ibu Ana. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua siswa, dan teman-teman tim kerja SD Tarsisius Wirita, Bapak, Ibu, Guru. Pagi ini kita bisa bertemu lewat virtual dalam rangka rapat sosialisasi ujian sekolah dan kegiatan graduation atau pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama kami haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kebaikan sehingga kita bersama bisa meluangkan waktu untuk bertemu secara virtual. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga mengaturkan apresiasi kepada Bapak-Ibu orang tua siswa yang telah memberikan waktu untuk kami mengikuti sosialisasi kegiatan ujian sekolah dan graduation ini. Nanti saya tidak sendiri, Bapak-Ibu, nanti akan dibantu oleh tim Bapak Lucian Sugiarto nanti akan memandu pada saat Bapak Ibu tanya jawab dan seterusnya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan persiapan ujian sekolah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, supaya kita ada dokumentasi untuk pertemuan ini dan masih dalam situasi segar, izinkanlah Bapak Ibu kameranya bisa on, kita akan foto dulu supaya kita bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Kita akan hitung 1-3, nanti kita akan jepret ya Bapak Ibu ya, kita akan foto, kita akan persiapkan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan posisi kita masing-masing. Kami hitung mundur. Tiga, dua, satu. Yang kedua lagi. Tiga, dua, satu. Sheet ketiga. Tiga, dua, satu. Sheet berikutnya, 3, 2, 1. Masih ada Pak Alim? Oh, satu lagi ya. 3, 2, 1. Cukup Pak Alim ya. Baik Bapak-Ibu, terima kasih. Bapak-Ibu,
izinkan kami membagi materi untuk sosialisasi ini. Nanti akan kami share juga ke Bapak Ibu orang tua siswa melalui wali kelas masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah bisa terlihat paparan kami, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini acara yang tadi kita sudah jalani. Kita masuk ke yang acara kedua, sosialisasi ujian sekolah dan graduation. Ini tata kala atau urutan kegiatan US dan graduation siswa kelas 6 SD Tarsius Pelita tahun pelajaran 2021-2022. Ibu sekalian, ini karena situasinya itu tanda kutip mepet karena baru diinformasikan secara juknis dari Kabupaten Tangerang, maka baru hari ini kami bisa menyampaikan sosialisasi kegiatan ujian sekolah dan graduation ini kepada Bapak Ibu orang tua sekalian. Pada tanggal 4 Maret, kami sudah menyiapkan data peserta ujian sekolah lewat data pokok pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian tanggal 7 Maret, kami sudah mencoba memverifikasi biodata peserta ujian sekolah dan melaporkan ke Dinas Pendidikan terkait berapa jumlah siswa setiap sekolah yang ikut ujian sekolah. Tanggal 8 Maret kami mengikuti sosialisasi pos US tahun 2022 tingkat Kabupaten Tangerang. Kebetulan kami mewakili gugus 060 di Kawasan Kemis di wilayah Pacek untuk tahap 5. Kemudian tanggal 11 Maret kami mensosialisasikan ini kepada tim kerja SD, kemudian membentuk panitia US dan juga graduation. Kemudian tanggal 14-31 Maret, perencanaannya bukan adalah pembuatan kisi-kisi dan naskah soal ujian sekolah tertulis dan praktek, serta persiapan administrasi, serta dokumen ujian sekolah. Tanggal 19 Maret, kami sosialisasi US dan graduation hari ini. Kemudian tanggal 29 Maret, maaf itu bukan 29 Maret, tapi 19 Maret, 1 April, kami mencoba untuk sosialisasi kisi-kisi dan persiapan US tertulis dan praktek siswa kelas 6. Nanti melalui Bapak Ibu guru di kelas. Kemudian tanggal 4 sampai 8 April pelaksanaan tryout US. Dengan maksud supaya para siswa sudah terbiasa untuk mengikuti ujian sekolah karena memang berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini seluruh Kabupaten Tangerang hampir mendekati 95% melaksanakan kegiatan US secara luring, jadi di luar jaringan, berarti tatap muka. Kemudian tanggal 11 sampai 14 April itu pelaksanaan ujian sekolah tertulis. Lalu dilanjutkan tanggal 21 sampai 22, kemudian 25 sampai 27 April itu pelaksanaan akhir ujian sekolah praktek. Ibu Bapak, orang tua siswa yang kami hormati, untuk tahun ini memang kami melakukan ujian sekolah praktek setelah ujian sekolah tertulis. Kenapa? Karena kalau kami melakukan sebelum, kalau kebiasaannya sebelum, itu waktunya mepet. Karena waktunya mepet kami, maka memutuskan untuk setelah ujian akhir sekolah tertulis baru praktek. Yang penting tidak dalam rentang 1 atau 2 bulan pada saat pelaksanaan ujian sekolah tertulis. Jadi masih di bulan April. Kemudian tanggal 29 April sampai 6 Mei, itu libur Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 9 Mei sampai 31 Mei, itu kami penginputan pengolahan nilai dan persiapan graduation. Kemudian 8 Juni itu rapat Dewan Guru untuk kenaikan dan kelulusan. Tanggal 13 Juni, diperkirakan nanti pengumuman serentak kelulusan itu tentatif. Kenapa? Karena masih menunggu dari surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sudah ada ancar-ancarnya. Kalau nanti tinggal
13 Juni berarti nanti kegiatan juga bersama dengan graduation. 13 dan 17 Juni itu titik mangsa penulisan jasa dan rapot. Kalau nanti kelulusan tanggal 13 berarti nanti di jasa juga ditulis tanggal 13. Kalau nanti ada perubahan kelulusan tidak tanggal 13 yaitu menyesuaikan. Ujian sekolah, Ibu Bapak sekalian, dasarnya dari surat Dirjen Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, kemudian anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor sekian dan seterusnya, tanggal 21 Januari tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan atau UPK tingkat satu pendidikan tahun pelajaran 21-22. Dasarnya ini Bapak Ibu. Nah ini kenapa kemudian kok baru bulan Maret disosiasikan? Karena dari kementerian kemudian masuk ke provinsi, provinsi digodok oleh dinas pendidikan terkait, kalau provinsi di SMA, kalau kabupaten kota itu biasanya TK, SD, SMA. Nah baru dari kabupaten itu membuat namanya Juknis Ujian Sekolah Kabupaten. Karena kita berada di wilayah Kabupaten Tangerang, berarti kita mengikuti apa yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Karena baru disosiasikan beberapa hari yang lalu, maka sedikit terlambat untuk mensosiasikan kepada Bapak-Ibu siswa kelas 6. Apa itu kaitannya dengan prosedur operasional standar ujian sekolah? Pertama, pelaksanaan USH atau ujian sekolah. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satu pendidikan, berarti putra-putri Bapak-Ibu sekarang berada di kelas 6. Berarti itu pada tahun terakhir di SD. Yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN dan terdaftar dalam Dapodik. NIS ini merupakan salah satu yang wajib dimiliki oleh siswa sampai nanti dia di tingkat SMA. Itu NIS-nya sama dan terdata dalam data pokok pendidikan. Kalau siswa-siswi kita sudah punya semua NISN. Namun demikian, kami tetap akan cross-check ulang. Siapa tahu nanti ada hal yang kurang cocok atau mungkin tidak sesuai dengan NISN. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena NISN yang kita usulkan, tidak semua siswa kelas 6 itu adalah awalnya dari SD Tarsius Verita, tapi juga ada pindahan, sehingga harus di cross-check supaya nanti tidak terjadi double NISN atau yang lainnya. Karena itu kalau jadi double nanti sedikit bermasalah. Yang ketiga, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar tiap semester 1 dan 2, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan kelas 6 semester 1. Ini semua siswa-siswi kita punya data dokumen, nilai, atau rapot. Yang keempat, berusia tidak lebih dari 15 tahun pada waktu kelas US. Rasanya siswa kita tidak ada yang usianya lebih dari 15 tahun. Paling mentok, usia 12 tahun itu hanya satu anak kalau nggak salah. Lainnya kurang dari 12 tahun. Kemudian persyaratan lainnya sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan setempat. Itu kalau ada hal khusus, itu biasanya dimungkinkan. Lalu bentuk pelaksanaan US itu ada beberapa model. Bisa dari portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya, bisa penugasan, bisa juga tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satu pendidikan. Nah, kami, SD Tarsius Verita, berdasarkan pertemuan dengan semua sekolah di wilayah Kelas Kemis, dan juga hasil rapat dengan para tim kerja SD Tarsius Verita beberapa hari yang lalu, kami memutuskan untuk melaksanakan ujian sekolah secara luring di luar jaringan. Berarti apa? Tidak pakai jaringan internet sebagainya, tetapi di sekolah. Seperti apa? Nanti akan kami
informasi yang di bawah ini. Lalu materi ujian sekolah itu apa? Materi ujian mengacu pada kurikulum 2013 yang dilaksanakan selama ini. Selama ini kita menggunakan kurikulum 2013. Materi ujiannya meliputi kelas 4, 5, dan 6. Kisi-kisi dan naskah surat US disusun oleh guru mata pelajaran di sekolah. Disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum yang berlaku. Jadi yang menyusun Bapak Ibu guru kita sendiri. Dengan memperhatikan kemampuan dan juga kompetensi putra-putri Bapak Ibu dan atau siswa kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini, tentu kan tidak maksimal untuk pencapaian kompetensi dasar yang diberikan. Kenapa? Karena memang kurikulumnya juga mengikuti kurikulum darurat atau kurikulum yang disesuaikan dengan situasi pandemi. Maka Bapak Ibu guru menyampaikan hal-hal untuk ujian sekolah yang diberikan selama ini yang mungkin tidak selengkap atau mungkin tidak semendetail seperti pada saat situasi normal. Di mana-mana seperti itu aja menggunakan esensial dari kompetensi yang ada di setiap mata pelajaran. Pelaksanaan US pertama, mata pelajaran yang diujikan dalam US meliputi semua mata pelajaran dengan pada kelas akhir sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di SD. Dua, daftar mata pelajaran meliputi 10 mata pelajaran, 8 mata pelajaran, dan 2 mata pelajaran pada muatan lokal. Kalau kita, 2 Bapak Ibu, muatan lokalnya itu bahasa Inggris dan komputer. Kemudian pelaksanaan ujian sekolah, ujian yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan praktek. Tadi sudah, nanti ada tertulis dan praktek. Tertulis dulu, baru nanti kita praktek. Pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian mengacu pada pedoman penskoran dan pembobotan dari bentuk tes yang dilaksanakan secara diatur oleh sekolah. Jadi kami sudah punya perangkat instrumennya untuk nanti menilai apakah nanti di ujian sekolah itu bagaimana skornya, kemudian pembobotan seperti apa, lalu untuk praktek juga seperti apa sudah dibuatkan. Ini yang saya katakan tadi, 8 mata ujian sekolah tertulis yang nanti akan diikuti oleh putra-putri kita. Pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, matematika. Kelima, IPA. Keenam, IPS. Ketujuh, bahasa Inggris. Dan ke-8, teknologi informatika dan komunikasi atau komputer. Ada 8, berarti 8 akan diselesaikan dalam 4 hari ujian sekolah tertulis. Setiap hari ada 2 mata pelajaran. Ini tanggal 11 sampai tanggal 14. Lalu jumlah soal dan waktu. Pendidikan agama dan budi pekerti, jumlah soalnya ada 40. Ada 3 model. Pertama PG 25, isian 10, urean terbatas 5, waktu 90 menit. Pendidikan kewarganegaraan jumlah soal 40, PG 25, isian 10, 5, urean terbatas, waktu juga 90 menit. Bahasa Indonesia juga sama, jumlah soal 40 dengan komposisi 25 PG, 10 isian dan 5 urean terbatas, waktu 90 menit juga. Yang membedakan hanya matematika. Jumlah soal 35 dengan rincian 25 PG, 5 isian, dan 5 urean terbatas. Waktu 120 menit, 2 jam. Selebihnya IPA, IPS, bahasa Inggris, dan komputer sama. Nah, ini yang menarik Bapak-Ibu sekalian. Komputer ini kita akan cobakan secara tertulis. Biasanya tidak. Tetapi karena selama ini kan prakteknya terbatas sekali, maka apa yang dilakukan oleh guru komputer coba di umpan balik melalui bentuk ujian sekolah tertulis sesuai dengan materi yang disampaikan.
Lalu tujuan sekolah praktek itu meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, penjas orkes, TIK, dan SPDB. Ada 7 mata pelajaran yang dilakukan pada saat ujian sekolah praktek. Ini tanggal 21 sampai tanggal 22, dilanjutkan tanggal 25, 26, dan 27 April. Kemudian selang sehari libur Idul Fitri. Jadi selesai. Pelaksana ujian sekolah, tadi saya sampaikan di awal, luring itu kita akan menggunakan ujian sekolah berbasis kertas dengan soal bentuk PG, isian, dan urean terbatas. Jadi nanti anak-anak akan masuk di kelas dengan komposisi yang sesuai dengan prokes, kemudian nanti akan mengikuti ujian di dalam setiap kelas, maksimal nanti kelas itu tidak boleh lebih dari 15. Kalau normal, biasanya maksimal 20. Tapi karena di situasi pandemi, maka hanya 15, nggak boleh lebih setiap ruang. Peserta ujian sekolah SD Tarsius Peta ada 135 siswa. Berarti nanti ada 9 ruang. Satu ruangnya ada 15. Yang kedua, pemeriksaan lembar jawab US dan praktek dilakukan secara manual oleh guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman scoring yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu mata guru mata pelajaran. Pengelolaan nilai hasil US dalam bentuk angka dengan rentang 1 sampai dengan 100. Ini penilaian sekolah ditentukan berdasarkan nilai akhir. Nilai akhir adalah nilai gabungan antara nilai sekolah dari setiap mata pelajaran yang diuji di sekolah. Kan dengan di sekolah dengan nilai ujian praktek 5%, nilai ujian sekolah tertulis bobot 5%, nilai sekolah tertulis. Sedangkan mata pelajaran yang tidak ada nilai dalam ujian praktek, maka yang dipakai hasil ujian terus saja. Maka bobot nilainya 100%. Kelulusan dari SD tetap oleh setiap satu pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan. Penghitungan nilai akhir, nilai siswa kelas 4 terdiri dari 6 up, nilai siswa kelas 6 terdiri rata-rata nilai rapor kelas 4 sampai 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1 dengan bobot 70%. Nilai US praktek dan US tertulis dengan bobot 30%. Nilai akhir merupakan gabungan dari nilai rata-rata report dan US praktek dan tertulis. Nah, tadi sampaikan kita kelulusannya seperti ini yang sekarang situasi saat ini. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot ya semester. Anak sudah. Kelulusan pertama masuk. Memperoleh nilai sikap dan perilaku yang baik. Rasanya dan dalam rapot rata-rata baik. Masuk. Nah, tinggal satu ini yang belum punya. Yaitu mengikuti ujian sekolah atau ujian penilaian kesetaraan. UPK itu biasanya paket itu yang paket ABC namanya UPK yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Jadi kita kelulusan untuk anak-anak kita yang belum yang C, Bapak Ibu. Lalu penetapannya tentu pertama kelulusan peserta didik dari sekolah tetap melalui rapat dewan guru seperti tadi sampaikan. Rumus penghitungan nilai kelulusan peserta didik ditentukan oleh sekolah sudah tadi saya sampaikan. Kemudian keputusan rapat kelulusan peserta didik dituangkan dalam sebuah berita acara dan kepala sekolah menetapkan kelulusan dalam bentuk surat keputusan. Kemudian kepala sekolah melaporkan kelulusan peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Pengumuman kelulusan itu nanti akan dilakukan di sekolah. Diperkirakan tanggal 13 Juni. Nah, ini memastikan apakah nanti berubah tidak. Kita akan menunggu surat edaran dari Kemendikbud. Nah, lalu bagaimana kesiapan kita, Bapak Ibu guru dan sekolah? Siapkah kita mengantar anak kita dalam ujian sekolah dasar tahun baru? Pasti siap, karena Bapak Ibu guru sudah merancang dari awal untuk menyiapkan ujian sekolah. Targetnya otomatis kami seperti yang tanda harus 100%. Apalagi situasi pandemi seperti ini. Meski demikian,
supaya nanti kualitas tetap terjaga, kami tetap mencermati dan membedah SKL atau materi gizi yang nanti dibuat Bapak Ibu guru. Kemudian sosialisasi ke siswa dan orang tua, kalau saat ini orang tua, kalau siswa nanti pada saat pendampingan di kelas atau pada saat kemarin online itu. Lalu pendampingan dan dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin nanti penguatan untuk materi-materi yang nanti akan diujikan dalam ujian sekolah. Tentu motivasi dan juga monitoring pembelajaran oleh Bapak Ibu guru dan juga kami kepada anak-anak sejauh mana keseriusan dan juga kesungguhan. Karena memang situasi pandemi ini kita tidak tahu persis bagaimana keseriusan putra-putri kita karena hanya lewat virtual, kemudian kalau PTM hanya beberapa hari waktu itu, dan baru nanti kita akan masuk lagi hari Senin besok. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi salah satu bentuk untuk melihat langsung bagaimana kesungguhan dan juga keseriusan anak-anak kita nanti pada saat itu ujian. Tentu Bapak Ibu, dalam pelaksanaan ujian sekolah itu mesti akan ada biaya. Untuk tahun ini, biaya pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2021 dibebankan pada biaya sekolah. Artinya tidak diminta pungutan lagi, tidak. Kalau sebelum pandemi biasanya kami ya, tapi ini karena pandemi kami tidak. Jadi dibebankan pada kegiatan siswa atau operasional sekolah yang ada. Nah, ini moto ujian sekolahnya Bapak Ibu. Sekalipun di situasi pandemi kami tetap mengharapkan prestasi tinggi, integritas terpuji, sekalipun pada situasi tidak mengenakkan untuk kita semua karena pembelajaran dilaksanakan semuanya lebih dominan ke online. Sehingga kadang-kadang kita memastikan bagaimana perkembangan karakter anak kita dan sebagainya itu juga belum bisa dipastikan. Sungguh-sungguhkah anak-anak itu juga mengerti atau memahami apa yang dipelajarinya atau bagaimana? Karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ini semuanya sudah bisa. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu perhatikan anak-anak kita yang mungkin dilihat dari kebiasaan di sekolah sebelumnya, kemudian saat ini melaksanakan pembelajaran online, nilainya itu kadang-kadang berbeda. Tinggi-tinggi semuanya. Bagus-bagus semuanya. Artinya apa? Dengan berbagai upaya mereka dan sebagainya, anak-anak pasti akan bisa melaksanakan itu. Apakah nanti lewat di Google dan sebagainya itu, mereka akan dengan cepat lalu mendapatkan soal yang sulit, dapat mencarinya di internet dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan, jauh mana anak-anak sungguh-sungguh bisa memahami materi atau pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ini juga perlu tentu kita akan dorong supaya bagaimana kalau nanti kita masuk ujian di sekolah seperti apa nanti. Kalau sama ini kan online, tentu akan berbeda rasanya. Ini gambaran ujian sekolah luring Bapak Ibu atau tatap muka lah gambarannya apa sederhananya seperti itu. Luring itu di luar jaringan Bapak Ibu, jadi nggak menggunakan jaringan seperti internet sebagainya itu. Ini gambarnya aja Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu kita melaksanakan luring supaya anak-anak itu juga melatih untuk pengembangan kata kejujuran Bapak Ibu. Bukan berarti kalau online itu kemudian tidak jujur, tidak, tetapi suasana pasti akan berbeda. Manakala ujian online sama ujian di kelas. Maka nanti anak-anak akan kita kondisikan pada saat mengikuti ujian di kelas, ruang yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan US serta memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Kami sudah menyiapkan berbagai hal, nanti setiap kelas akan ditata, kemudian dikasih nomor dan sebagainya itu, sehingga anak-anak ada jaga jarak sebagainya untuk peserta ujian. Jumlah peserta ruang minimal 5% dari kapasitas ruangan dengan jarak minimal. Sebenarnya kalau 1 meter juga masih bisa, tapi ya, nanti kita akan kondisikan supaya ini jaraknya minimal 1 meter. Syukur bisa lebih dari itu. Kemudian, setiap meja dan ruangan ujian diberi nomor peserta. Jadi, anak-anak menempati nomor yang sudah disediakan. Setiap ruangan ujian ditempel pengumuman bertuliskan, dilarang masuk peserta selain peserta ujian dan pengawas ujian
serta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan atau kamera. Ini Bapak Ibu yang kita maksud tadi, bagaimana anak-anak mencoba, bukan hasil akhirnya, tapi kita mencoba untuk pengembangan karakter anak-anak seperti apa. Beda enggak ketika ujian online dengan ujian di ruangan? Pasti akan ada perbedaannya. Tetapi bukan hasil akhirnya yang kita lihat, tapi bagaimana anak-anak bisa merasakan, bisa mengetahui betul bahwa situasi-situasi pandemi itu ternyata sangat menentukan, sangat berbeda ketika anak-anak mengikuti pelajaran di kelas atau mengikuti ujian di kelas. Kemudian setiap ruang ujian disediakan di tempat duduk, peserta ujian disertai foto peserta yang ditempel di ruang masuk ujian. Setiap ruang ujian diawasi oleh satu pengawas. Hanya satu pengawas saja Bapak-Ibu. Kenapa? Karena di masa pandemi nggak boleh lebih dari satu. Kalau yang normal biasanya dua. Kalau situasi sekarang satu. Kenapa satu? Supaya nggak ada teman ngobrolnya. Karena seperti itu. Kalau dua kan pasti nanti mau nggak mau harus komunikasi. Kalau satu ya fokus satu aja. Dia nggak kemana-mana. Ini graduation Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. Nanti setelah ini akan dipandu oleh Pak Gi kalau ada tanya jawab kepada kita semuanya. Ini acara graduation. Tadi ujian sekolah sudah selesai Bapak Ibu. Nah setelah selesai ujian nanti di bulan April terakhir berarti tanggal 27. 27 April kan anak-anak sudah selesai ujian. Maka sembari menunggu pengolahan nilai dan sebagainya, kita akan mempersiapkan kegiatan pelepasan atau graduation nanti dilaksanakan pada saat berbarengan dengan pengumuman kelulusan. Kenapa kami sampaikan di awal seperti ini, Bapak-Ibu, supaya nanti ada persiapan cukup sehingga nanti bisa diagendakan, tuh, ada jadwal-jadwalnya, sehingga kalau misalnya ada keperluan sebagainya nanti bisa disesuaikan. Seperti halnya sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, pelepasan kelas ini mempunyai tujuan sebagai sarana silaturahmi antar orang tua dan sekolah dan penyerahan kembali siswa-siswi yang selama ini dipercayakan sekolah kepada orang tua melalui acara simbolis pelepasan sekolah. Prinsipnya, dari tahun ke tahun kami sampaikan kepada para orang tua sederhana dan bermakna sebagai wujud persatuan dan solidaritas sesama calon alumni SD Talus Beta. Kegiatan ini dapat berlangsung, peran orang tua sangat diharapkan. Tempat panitia dan acara dilaksanakan di sekolah atau luring atau di rumah masing-masing nanti bisa menjadi sepakatan bersama. Sekolah dan perwakilan orang tua yang terlibat dalam pematian merancang bersama kegiatan pelepasan. Jadi nanti akan kita bicara bersama dengan Bapak Ibu orang tua siswa. Tentu nanti biasanya orang tua biasanya akan mewakilkan setiap kelas untuk bicara dengan kami dari perwakilan sekolah. Pelaksanaan dilaksanakan berbarengan dengan pengumuman kelulusan. Biaya kegiatan, Bapak Ibu, kami sudah menganggarkan sharing pembiayaan dari sekolah dan orang tua siswa. Artinya dari sekolah juga sudah mengalokasikan, tapi barangkali ada hal yang perlu di-sharingkan bersama karena mungkin keterbatasan juga dari pembiayaan yang ada di sekolah. Demikian Ibu dan Bapak, orang tua siswa yang kami hormati, hal-hal yang menjadi pokok dari sosialisasi ujian sekolah dan juga graduation pada kesempatan ini. Tentu masih banyak yang ingin kita dialogkan, didiskusikan. Bapak Ibu barangkali dia nanti bisa memberikan masukan, tanya jawab dan sebagainya, nanti dipersilahkan untuk materi ini dan sebagainya. Bapak Ibu nggak usah mencatat materi nanti biar di-share aja ke Bapak Ibu orang tua melalui wali kelas masing-masing. Saya kira itu Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Giarto selaku moderator nanti untuk memandu kalau ada hal dari orang tua bertanya kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa. Silakan Pak Giarto, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widodo. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 6A sampai E.
tadi sudah disampaikan paparan persiapan ujian sekolah, maksud dan tujuan serta pelaksanaannya, serta pada akhirnya nanti kita akhiri dengan pengumuman kelulusan dan pelaksanaan graduation. Yang paling utama kita mempersiapkan kegiatan ujian sekolah, baik itu ujian praktek dan ujian tertulis, itu lebih utama. Nanti baru setelah kegiatan ujian selesai, kita akan berbicara untuk kegiatan graduation, yang nanti saya mohon perwakilan dari masing-masing kelas, Bapak-Ibu, untuk membantu kegiatan tersebut. Baik itu nanti mau kita mempersiapkan dengan plan offline, tapi juga kita mempersiapkan plan B secara online. Kita lihat situasi nanti. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo tentang kegiatan ujian sekolah tadi, apabila Bapak-Ibu ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya. Kita berikan kesempatan satu termin itu 3 penanya dengan mengangkat tangan. Nanti Bapak-Ibu yang lain supaya memperhatikan, supaya saya juga bisa mencatat siapa yang lebih dahulu. Silakan Bapak-Ibu. Halo. Kayaknya sama dengan anak-anak, sudah jelas. Sudah jelas Bapak-Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Widodo tadi, maksud dan tujuannya? Mamanya Kori mau bertanya, Ibu. Enggak, Pak, cukup jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Kita tunggu. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan angkat tangannya. Bapak Francisco. Oke, untuk yang pertama. Yang kedua, ada lagi? Oke, tidak ada. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Francisco untuk menyampaikan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau menyampaikan bahwa saya berharap mudah-mudahan semua anak-anak yang kelas 6 bisa mengikuti ujian. Mengingat sekarang ini masa pandemi, banyak kami orang tua juga yang pekerjaan kami juga nggak lancar. Kalaupun mungkin kalau kami tidak bisa membayar uang sekolah sampai dengan ujian akhir nanti, mohon sekolah memberikan toleransi bahwa anak-anak yang sudah belajar sampai dengan kelas 6 ini, mereka bisa mengikuti ujian kelulusan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Bapak Francisco. Yang pertama harapannya, semoga anak-anak semua bisa mengikuti ujian dalam kondisi seperti ini. Ya, semua memang dibuat repot oleh pandemi. Kemudian yang kedua, sekolah memberikan toleransi pembayaran uang sekolah pada saat nanti kegiatan ujian sekolah berlangsung. Ya. Ya. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih Pak Francisco. Silakan Pak Widodo langsung. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Francisco atas pertanyaannya. Pasti Pak,
kami selama ini memang seperti itu. Jadi manakala ada anak-anak yang tidak atau belum membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah kami informasikan, kami pasti akan memberikan toleransi dan anak tetap mengikuti ujian sekolah. Maka kami mohon maaf kalau setiap kali kami melaksanakan apakah itu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau nanti ujian sekolah, tetap hanya kami ingatkan Bapak Ibu. Jadi apa ya? Ya kalau mungkin bahasa sederhananya menagih begitu, tapi sebenarnya kami mengingatkan. Karena kalau nanti sudah diingatkan begitu, biasanya Bapak Ibu orang tua siswa itu biasanya komunikasi. Nah, ini yang saya harapkan. Sehingga nanti bisa mengetahui ada apa, kesulitannya apa, dan sebagainya itu. Nah, itu maksud kami selama ini seperti itu. Begitu Pak Francisco ya, tetap nanti anak bisa ikut ujian dengan catatan orang tua siswa nanti mengkonfirmasikan atau mengkomunikasikan dengan pihak sekolah. Itu. Terima kasih, Pak Ki. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa ikut ujian dan lulus 100%. Amin. Amin. Pasti, Pak. Jadi pada prinsipnya Pak Francisco itu ada komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Dari bagian keuangan itu menginformasikan tentang keuangan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu guru itu konfirmasi kepada orang tua apakah benar atau salah informasi yang disampaikan ini, supaya jangan sampai salah paham. Ini saya sudah membayar kok masih tetap ditagih. Tenang saja, pokoknya kalau ternyata ada tagihan, kemudian Bapak Ibu ternyata sudah membayar, dengan tenang aja, Pak saya sudah membayar, ini buktinya. Nah, tidak akan terjadi permasalahan. Kemudian apabila Bapak Ibu memang kondisinya sekarang ini membuat Bapak Ibu kesulitan, tapi doa saya Bapak Ibu semuanya lancar dalam bekerja, dalam mencari nafkah. Tapi seandainya memang kondisinya seperti itu, yang penting ada komunikasi. Bapak Ibu bisa datang ke sekolah, temuin Pak Widodo atau Ibu Ana, sampaikan apa yang menjadi kesulitannya, dan nanti di situ akan diberikan surat perjanjian kapan saya mulai harus membereskan ini. Ya, terima kasih Pak Francisco. Ada lagi? Mama Lovelin, Pak. Mama Lovelin. Baik, Pak. Mau tanya ini berkaitan dengan biaya lagi ya, Pak. Oke. Menyambung dengan Pak Francisco tadi. Tadi dikatakan Pak Widodo untuk apa ujian ini nggak ada biaya ya, Pak. Ya berarti ya nggak ada tambahan-tambahan lagi ya, Pak. Ya berarti sudah semua gitu ya. Kemudian untuk yang graduation itu ya, Pak. Apakah palingan kalau misalnya ada tambahan, mungkin kalau orang tua panitia yang dibentuk itu ada acara yang bagaimana mungkin gitu ya, Pak. Untuk ya ini hanya untuk minta penjelasan saja, biar kami ya sebagai orang tua kan juga mempersiapkan ya, Pak ya. Masalahnya juga kembali karena pandemi, ya tahu sendiri pendapatan jadi tidak pasti gitu ya, Pak ya. Itu aja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Oke, terima kasih Mama Lovelin. Pertanyaan yang pertama, ujian sekolah tidak ada biaya karena sudah dibiayai dari kegiatan sekolah, uang kegiatan anak-anak. Yang kedua, untuk biaya graduation, apakah ada biaya tambahan atau tidak? Nah, silakan Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak Ki. Makasih Mama siapa tadi, Mama Lovelin ya? Ya. Untuk ujian sekolah tadi sampaikan kita tidak ada iuran atau tidak ada tarikan. Khusus untuk graduation itu tadi kami sampaikan itu nanti tergantung nanti dari kesepakatan orang tua bersama kami. Tapi yang jelas sekolah sudah juga mengalokasikan, hanya mungkin hal yang sederhana dan sebagainya itu.
Nah, kebiasaan yang sudah-sudah setahun-tahun lalu biasanya peran orang tua biasanya ada masukan, Pak, begini aja sebagainya sebagainya itu Bapak Ibu orang tua. Maka itu perlu ada komunikasi. Nah, tergantung nanti kesepakatan dengan para orang tua siswa bersama dengan kami sekolah. Dalam hal ini kebetulan kemarin kami sudah menentukan juga untuk tim sekolah yang nanti akan melaksanakan ataupun menjadi koordinator untuk kegiatan ini. Nanti Bapak Lisianus Gaton yang kebetulan kemarin kami percayakan untuk nanti menaiki kegiatan graduation ini. Prinsipnya Mama Livelin dan Bapak Ibu sekalian semuanya tergantung nanti partisipasi dari Bapak Ibu bagaimana perwakilan orang tua 6A, B, C, D, dan E. Jadi itu masalah biaya ya kami belum tahu pasti dari orang tua seperti apa. Tapi yang jelas kalau dari sekolah memang kami sudah menganggarkan cuma tidak sebanyak pada saat ujian sekolah. Karena memang yang pokok sebenarnya ujian sekolah. Pelepasan yang seremonial sederhana aja. Begitu Mama Lovely, nanti tergantung pembicaraan dengan para orang tua yang diwakil oleh teman-teman atau Bapak Ibu orang tua di setiap kelas. Biasanya seperti itu. Begitu ya Mama Lovely ya. Baik Pak, ya harapannya sederhana, nggak usah yang mewah-mewah. Yang penting kan intinya kebersamaan ya Pak ya. Iya, betul-betul Mama. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mama Lovely. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu sambil dilihat, saya tidak bisa melihat semua tangan yang terangkat. Mama Karmelia. Mama Karmelia, kelas 6E. Silakan Mama Karmel. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi untuk orang tua murid kelas 6 Tarsisius. Enggak, saya mau ada sedikit pertanyaan untuk kelas 6. Kan ini kelas 6 kan mau menghadapi ujian, Pak. Selama ini kan kita tahu bahwa murid-murid belajar secara online. Terus secara online pun kadang-kadang mungkin anak-anak ada yang bisa masuk pelajarannya, ada yang nggak bisa dimengerti. Saya mau menanyakan, kalau untuk ujian, apakah ada pelajaran tambahan? Kan selama ini anak-anak mungkin dipermudahkan belajar online, kalau ulangan bisa melihat rangkuman lalu melalui HP ataupun laptop. Kalau untuk ujian kan PTM. Saya mengkhawatirkan anak-anak ada perasaan takut stres. Kan selama ini mereka secara online istilahnya dipermudahkan. Sedangkan untuk ujian PTM kayaknya ada rasa-rasa kekhawatiran sedikit. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada kisi-kisi atau pelajaran tambahan untuk menghadapi ujian anak-anak kelas 6. Karena saya selama ini untuk anak saya khususnya saya kurang saya pantau karena saya lagi mengalami sakit. Jadi saya mengkhawatirkan kalau dia PTM ujian secara langsung. Terima kasih Pak atas informasinya dan bantuannya. Oke, terima kasih Mama Karamel. Tentang apakah ada pelajaran tambahan atau pembagian kisi-kisi. Oke, Pak Widodo, monggo. Baik, terima kasih Mama Karmelia atas pertanyaannya. Pasti Mama, jadi Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu guru pasti akan memberikan kisi-kisi. Ini dalam proses, mudah-mudahan nanti paling lambat minggu depan itu sudah bisa nanti di-share ke para siswa untuk nanti dilaksanakan pendalaman. Artinya pendalamannya penjelasan-penjelasan terkait nanti kisi-kisi itu. Sehingga nanti di akhir Maret
kita coba untuk pelatihan berangkat dari kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Prinsipnya, apa yang telah disampaikan Bapak Ibu guru selama ini, itu yang menjadi dasar nanti untuk ujian sekolah. Jadi enggak jauh beda dengan apa yang disampaikan pada saat pembelajaran online. Yang membedakan ruang dan tempat saja. Kalau kemarin Bapak Ibu menjelaskan melalui virtual, nanti pada saat PTM akan dijelaskan secara langsung sehingga nanti bisa memudahkan. Ketemu langsung dengan dibutuhkan kadang-kadang berbeda. Dan secara psikologi juga akan berbeda juga. Anak-anak jangan ditakut-takuti untuk ujian sekolah ini Bapak Ibu sekalian, karena ujian sekolah ini sebenarnya hanya salah satu bentuk untuk proses pemahaman anak-anak dalam rangka memenuhi kriteria kelulusan, bukan satu-satunya penentu. Justru penentunya itu justru yang Bapak Ibu tadi saya jelaskan di awal, bobotnya 70% itu kan yang rapot yang putra-putri kita dah punya. Dan rasa-rasanya kan mereka nilainya kan bagus-bagus untuk yang untuk rapot. Nah, hanya ujian sekolah ini harus diikuti supaya nanti anak-anak juga bisa merasa happy dan juga tidak merasa tekan mungkin situasi peralihan dari online ke offline, maka nanti akan diguiden, dipandu oleh Bapak Ibu guru. Setiap wali kelas dan mata pelajaran akan membimbing berangkat dari kisi-kisi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kira-kira begitu Bang Makarim Melia, nanti kalau misalnya ada hal yang sulit, silakan nanti orang tua bisa berkomunikasi, konsultasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mengampu di setiap kelas. Prinsipnya sekolah terbuka, nanti kalau Bapak Ibu kurang tahu sudah kalau ada pertanyaan tentang materi yang mungkin dirasa ada yang belum jelas ketika Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya di rumah. Kira-kira seperti itu, Mama Karmelia. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, Pak. Makasih, Pak, atas informasinya. Oke, terima kasih, Pak Widodo, Mama Karmel. Dan informasi buat Bapak, Ibu, orang tua yang lain, bahwa ujian sekolah soal dibuat oleh Bapak, Ibu guru yang mengajar, tidak dibuat oleh orang lain di luar Tarsisius Pirita. Maka enggak usah khawatir, tidak perlu takut bahwa materi yang diujikan adalah materi yang pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini. Itu. Nah, kemudian untuk memang kelas 6 kita targetkan bulan Maret ini selesai semua materinya. Kemudian nanti kita langsung masuk ke tryout dan langsung ujian sekolah. Prinsipnya Bapak Ibu memberikan semangat kepada putra-putrinya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, hadapi semua itu dan kita berdoa semuanya akan berhasil. Tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih. Mama Lovelin, Pak. Ayo Mama Lovelin. Maaf ya, Pak, jadi tanya terus. Gini, Pak, tadi sih sebenarnya sudah sedikit menjawab, melanjutkan pertanyaannya dari Mama Karmel tadi, Pak Ugi juga sudah sampaikan. Berarti ini setelah PTS ini, tengah semester ini berarti semua materi kelas 6 selesai ya, Pak ya. Terus harapan saya sih yaitu tadi hanya latihan sampai ujian sekolah. Sebetulnya kalau yang ini saya yang stres, Pak, bukan anak, Pak. Kalau anaknya mah ya, Pak ya. Saya kalau ditanya ini kamu mau ujian belajar ya sudah, kalau saya dapat nilai segitu ya sudah, wong saya bisanya segitu gitu ya, Pak. Tapi sayanya yang stres, Pak, ngadepin ujian. Jadi harapan saya sih ya tadi Pak Ugi udah jawab ya, ada latihan-latihan lah, Pak, latihan terus, soalnya kan materinya dari kelas 4 sampai kelas 6 ya, Pak ya. Kalau yang lalu-lalu kan belajar hanya kelas 4 saja, kelas 5 saja. Ini kan kelas 4 sampai kelas 6. Jadi
latihan-latihan teruslah Pak, biar maknya nggak ikut stres Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mama Lovelin, terima kasih. Jadi gambarannya seperti ini, Mama Lovelin. Jadi nanti sambil latihan itu, kisi-kisi yang akan diberikan itu memang kisi-kisi tertutup, tapi sudah memberikan kayak seperti clue. Ya. Contohnya, contoh misalnya matematika, soal nomor satu, di situ kisi-kisinya. Misalnya menuliskan atau menyebutkan bilangan bulat antara berapa sampai berapa, atau mencari KPK atau FPB dari tiga bilangan seperti itu. Nah, berarti anak-anak belajarnya di situ tentang FPB dan KPK harus bisa, misalnya yang tiga bilangan. Jadi sudah agak terbuka, ya pasti bisa. Nanti Bapak Ibu semua akan memberikan kisi-kisi tersebut, soalnya misalnya 35 atau 40 ya kisi-kisinya ada seperti itu. Jadi pasti bisa. Oke, ada yang lain? Ya, Pak Francisco. Baik Pak, untuk tadi Pak Widodo menyebutkan bahwa hari Senin sudah mulai tatap muka. Apakah nanti belajarnya dari hari Senin sampai Jumat atau diselang? Mungkin hari ini seperti yang kemarin, absen genap, masuk pada tanggal genap, gitu Pak. Atau semua anak ikut belajar di kelas, gitu Pak. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Bapak Francisco. Langsung ini sudah informasi ini sudah disampaikan melalui grup orang tua maupun anak-anak bahwa PTM itu dilaksanakan 50% ya Pak Widodo ya. Saya langsung jawab karena kita sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi hari Senin itu nomor absen ganjil, hari Selasa nomor absen genap. Gitu Pak Francisco. Tapi yang di rumah tetap bisa mengikuti melalui webcam. Oke, ada yang lain? Ya, Pak Nat Gayu. Tadi ada Wi Nat Gayu, itu mamanya siapa atau papanya siapa? Hah? Pagi Pak. Halo pagi. Halo Bu, selamat pagi, monggo. Iya, saya mau nanya untuk ujian praktek Pak. Untuk ujian praktek itu kayak seperti misalnya agama itu apakah ada seperti anak-anak ujian praktek untuk khotbah, terus yang matematika IPA itu harus disediakan misalnya disediakan kayak rangkaian listrik mereka harus merangkai atau sudah di maksudnya gini loh di misalnya topiknya apa anak memilih atau memang sudah ditentukan atau bagaimana? Oke, terima kasih. Langsung saja misalnya, jadi untuk ujian praktek selama ini ditentukan hanya satu materi, Bu. Jadi misalnya agama, tentang apa, misalnya tentang doa atau tentang ibadat. Nah, kebetulan ada kolaborasi dengan bahasa Inggris. Nah, nanti materinya kita tunggu Ibu Yohana. Nah, kemudian IPA. IPA kalau misalnya merangkai membuat rangkaian listrik atau membuat menjelaskan tentang tata surya. Jadi hanya satu materi saja, Bu. Oh, iya. Ada praktek, kegiatan praktek itu biaya sudah disiapkan dari sekolah. Alat-alatnya sudah bahan-bahannya sudah disiapkan dari sekolah. Oh, oke. Okay. Jadi bukan ada beberapa materi terus ada undian ngambil itu enggak ya? Enggak. Jadi sama setiap anak mendapatkan sama. Dan ujian dilaksanakan supaya tidak terjadi penumpukan, itu satu hari, satu anak, hanya satu kali ujian. Oh, oke. Okay. Nah, dua shift sampai jam 10, kemudian jam 10.30 itu shift kedua. Sehingga tidak terjadi penumpukan anak-anak, mereka tidak bergerombol, bisa langsung pulang. Iya, yeah, oke. Okay. Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab, Pak Widodo.
Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Yuk. Next. Pak Hari, Batu-Batu. Dari yang angkat tangan, Pak. Ya. Mama Michelle. Mama Michelle Ivory, 6B. Silakan, Bu. Pagi, Pak. Yang mau saya tanyakan, untuk selama PTM nanti yang 50%, bila sudah dapat jadwalnya, misalnya anak saya di hari Senin, berarti hari Senin dan Rabu kan harus masuk, itu diwajibkan harus masuk, atau kita atau anak itu boleh pilih tetap ikut secara offline begitu. Ada lagi, Bu? Udah itu saja, Pak. Oke, kalau ini Pak Widodo ranahnya. Monggo Pak Widodo. Baik, terima kasih Mama Michelle. Jadi prinsipnya kami itu mencoba untuk melaksanakan penyesuaian Mama Michelle. Kalau sekolah-sekolah kita mulai besok itu sudah 100%. Sekolah bisa melaksanakan 100%, itu persyaratannya adalah siswa-siswinya sudah divaksin kedua, paling tidak 95% dari jumlah total siswa yang ada. Nah, kalau di SD Tarsus Pelita itu jumlah siswanya ada 738. Itu ternyata kemarin sudah kami cek, kalau dari data yang kami peroleh itu sudah 96%. Kenapa kami belum berani 100%? Kami mencoba untuk bertahap, Bu. Bertahap Mama Misa. Jadi minggu ini coba kami 5%. 5% itu dijelaskan seperti ini. Beberapa bulan yang lalu kita 5% juga. Tetapi kan tidak semua kelas 1 sampai 6. Dibagi 1, 3, 6 itu di hari Senin, lainnya online. Kalau sekarang enggak, kelas 1 sampai 6 masuk semuanya, yang ganjil, kemudian hari berikutnya kelas 1 sampai 6 yang genap. Jadi ada pertambahan frekuensi masuk. Nah, nanti di minggu berikutnya kami akan mencoba untuk masuk 100%. Tapi nanti berdasarkan nanti kami akan bicara dengan teman-teman tim kerja dulu, tim kerja Bapak Ibu guru di SD. Karena salah satu syaratnya saya harus minta rekomendasi atau izin ke dinas bahwa surat pernyataan bahwa kami mau melaksanakan 100% karena sudah divaksin siswa-siswinya minimal 95%. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi kami bertahap, tidak langsung 100% karena kami juga harus menyesuaikan anak-anak juga. Menyesuaikan pertama anak-anak, kedua juga nanti penyesuaian orang tua. Karena ada orang tua yang barangkali nanti kesulitan untuk antar jemput dan sebagainya. Beberapa tahun sudah tidak biasa tiap hari masuk, ini kok tiba-tiba masuk. Jika secara bertahap kami mencoba ke sana. Gitu Mama Michelle. Meskipun kami juga menyadari masih ada beberapa orang tua yang kemarin menghubungi kami, masih ada kekhawatiran sebagainya, itu ya kami sampaikan ya, yang penting anak-anak dibiasakan, karena toh untuk minggu ini belum tiap hari masuk, masih bergantian. Hanya memang volumenya lebih banyak yang masuk, karena nanti berbarengan kelas 1 sampai 6. Gitu Mama Michelle, mudah-mudahan nanti kita bisa masuk 1%, kerinduan itu masuk 1% memang juga dirindukan oleh banyak anak-anak, bahkan juga orang tua, supaya nanti tidak apa namanya menambah tanda kutip ya tambahan pekerjaan di rumah karena harus mendampingi orang anak-anak dan sebagainya itu. Mudah-mudahanlah nanti di minggu berikutnya nanti bisa 100%. Itu Mama Michelle, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Tadi maksud saya yang saya tanyakan, Pak, kalau misalnya anak itu dijadwalkan masuk di hari Senin misalnya, berarti sudah wajib masuk ya atau boleh izin untuk ikut Zoom saja, Pak? Menurut hemat saya masuk Mama Michelle supaya membiasakan. Karena putranya sudah divaksin kan?
Sudah membiasakan. Memang cepat atau lambat, suka dan suka, nanti pada akhirnya harus semua masuk. Hanya kita belum menentukan secepat ini, tapi nanti akan masuk. Gitu, Mama Michelle ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mama Michelle. Kita lanjutkan ke mamanya Kasih Karunia. Silakan, Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ini saya mamanya Kasih. Mau nanya masalah seragam, Pak. Gimana? Kan kelas 6 sekarang kan bodinya sudah besar-besar. Bajunya yang mengecil. Itu gimana, Pak, permasalahan soal seragam? Apa ada dispensasi dari sekolah? Atau siapa tahu Pak Widodo mau minjemin baju dari sekolah gitu? Ya, segitu aja, Pak. Saya pertanyaan dari saya. Oke, ya, betul. Jadi intinya untuk seragam anak-anak yang sudah tidak muat, apakah pada saat PTM itu anak-anak harus menggunakan seragam seperti itu atau bagaimana gitu ya, Bu ya? Oke, Pak Widodo, monggo. Ya, baik, Mama Kasih. Jadi untuk seragam kami tidak memungkiri itu pasti akan mengalami penyesuaian juga karena kondisi tubuh putra putri Bapak Ibu mungkin cenderung bertambah ya berat badannya sehingga akan berpengaruh ke pakaiannya. Kalau memang itu sesak dan tidak ada lagi, sementara ada dispensasi nggak apa-apa. Kalau misalnya mau beli di toko ada ya silahkan, tapi kalau nggak ada ya mengusahakan sendiri. Yang penting kalau warnanya putih merah, kalau yang apa namanya yang kotak-kotak itu, coba kami akan tanya dulu. Nanti coba Mama Kasih konfirmasi ke toko, karena mediannya juga ada stok. Kalau untuk kami biasanya ada, tapi apa namanya ada hanya khusus untuk anak-anak yang mungkin di sekolah pada saat itu ada apa namanya kejadian misalnya ada muntah dan sebagainya, itu biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu apakah juga besar atau enggak, karena memang rata-rata juga tidak terlalu besar. Kira-kira seperti itu, Mama Kasih ya. Jadi seandainya memang tidak ada dan di toko juga nggak ada, ya udah disemiasi nggak apa-apa, yang penting mendekatilah. Gitu, Mama Kasih. Iya, ini masalahnya kan kelas 6 tanggung, Pak. Kurang lebih sebulan sekolah aja. Kalau kita membeli seragam lagi kan, ini banget, sayang banget gitu loh maksudnya. Prinsipnya gini aja. Kalau memang itu apa namanya sesak, misalnya tidak, ya nggak apa-apa. Pakai yang mendekati sama nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu. Begitu ya, Mama Kasih ya. Putus. Oke, nanti kita nyambung lagi. Kita sambung ke Mama Iren, 6E. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan Bapak orang tua yang lainnya. Saya hanya ingin memberikan usul, Pak. Ini aja, Pak. Saya pernah dengar ada di kelas gitu loh. Nah, kan kita kan mau menjalankan prokes untuk kebaikan anak-anak bersama ya, Pak ya, untuk semuanya gitu loh. Jadi saya pernah dengar ada anak di dalam kelas itu yang memakai masker kain gitu loh, Pak. Jadi menurut saya bisa nggak usul gitu loh, Pak, untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, bisa nggak dibuatkan peraturan itu untuk bisa minimal kita memakai, anak-anak semua ini memakai masker medis gitu, Pak, untuk bisa sama-sama sehat gitu ya, Pak ya. Terus satu lagi, Pak, mau usul, bisa nggak, Pak, ini kan nanti kan diberikan kisi-kisi soal ya, Pak ya, ada nggak latihan yang berdasarkan, dibuatkan latihan soal-soal berdasarkan dari kisi-kisi tersebut gitu, Pak. Jadi biar anak-anak belajar bisa tahu kira-kira, oh contoh soalnya seperti ini dari berdasarkan dari kisi-kisi gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mama Iren. Yang pertama tentang masker.
tentang masker. Sebenarnya masker yang kita pakai pun ini bukan masker untuk medis ya Bu ya. Ini udah 3 lapis. Mungkin kalau memang terpaksa kita tahu anak yang menggunakan masker yang kurang memenuhi syarat atau kurang tebal, itu sekolah menyediakan masker yang 3 lapis itu Bu. Itu nanti kita bisa berikan setiap hari kalau anak itu memang tidak bawa untuk serep di dalam. Yang biasa kalau kita pakai satu itu kita harus double. Nah. Kemudian yang kedua untuk masalah kisi-kisi apakah ada soal untuk latihan. Itu nanti pada saat tryout itu kisi-kisinya sama Bu. Jadi pada saat tryout itu kisi-kisinya sama, yang beda soalnya. Yang beda itu misalnya di kisi-kisi itu tentang bahasa Indonesia itu tentang apa namanya kalimat utama. Nah, mungkin paragraf yang pada saat ujian dengan paragraf sama tryout itu beda, tapi sama-sama menentukan kalimat utama begitu Bu. Bacaannya beda. Atau mungkin matematika tentang luas. Mungkin pada saat tryout itu luas segi empat itu ukurannya segini, pada saat ujian sama-sama luas segi empat tapi ukurannya segini begitu. Oke, Ibu bisa dipahami ya? Terima kasih, Pak. Kemudian titipan saya sudah mulai dicicil belum, Bu? Oke. Ada lagi, silakan. Yuk, angkat tangan, masih ada waktu. Raise hand. Tidak ada. Pak Hari, bagaimana Pak Hari? Nama Odelia Joko. Ada Mama Kori dan Pak Joko Susilo. Oke. Mama Elizabeth. Mama Elizabeth, sekarang mulai dari Mama Kori dulu. Ya, selamat siang Pak Ugi dan semuanya, Bapak Ibu. Mungkin bukan pertanyaan sih Pak, lebih tepatnya lagi-lagi mohon motivasi dari Bapak Ibu guru, terutama apalagi masih ada waktu PTM, masih ada waktu di sisa-sisa waktu beberapa bulan ini. Kami orang tua masih kembali memohon bantuan motivasi sebesar-besarnya untuk anak-anak. Karena semua orang tua pasti sudah ribuan kata dengan anak, tapi belum tentu anak-anak itu menggubris kadang gitu ya di masa pandemi ini. Kita juga bosan dengan situasi di rumah. Jadi mumpung masih di area SD yang mohon motivasi supaya mereka itu menyadari bahwa ini pelajaran dasar gitu, bahwa ini masih pelajaran dasar untuk mereka menyeberang ke SMP. Jadi nanti di tatap muka mohon masih ada waktu nih Pak, mohon dibimbing secara mumpung cuma 15 orang mungkin per kelas, cuma setengah. Jadi mohon menjadi guru privat bagi yang setengah di kelas. Mohon dibimbing lagi karena mereka itu sudah dimanjakan dengan sistem, sudah dimanjakan dengan online, dan kurang paham gitu beberapa mata pelajaran. Mungkin ada anak yang di mata pelajaran ini menguasai, yang di ini enggak. Jadi, tapi kan paling di ini kan bagaimanapun ini adalah mata pelajaran dasar yang mereka sedikit-sedikit harus hafal. Nggak mungkin ngelihat Mbah Google terus gitu. Jadi mohon banget motivasi dari Bapak Ibu guru untuk pas tatap muka nanti Pak di apa ya, lagi disuruh jujur siapa yang belum ngerti, siapa yang belum paham, mohon menjadi guru privat bagi mereka Pak di kelas. Terima kasih Pak. Makasih Mama Kori. Pasti itu dengan kami Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 6, pasti kalau anak-anak tidak tahu pasti kita akan memberikan bimbingan semampu kita
Dan terima kasih atas masukan Ibu. Dan memang benar saya mengalami hal itu pada saat PTM yang waktu itu PTM terbatas yang masuknya Senin, Rabu, Jumat saja itu. Saya memberikan tugas di sekolah anak itu dengan PD-nya, Pak, dikerjain di rumah aja lah, online aja. Nah, saya tahu maksudnya, kenapa dia minta dikerjakan secara online, dia di rumah ada fasilitas, baik itu fasilitas dari internet, atau fasilitas dari guru privat, atau fasilitas dari papa mamanya. Nah, justru pada saat PTM ini kita belajar, ayo anak-anak semampunya, bagaimana kalau tidak tahu pasti bertanya. Karena saya mengalami anak tersebut di rumah itu nilainya bagus-bagus, 95, 100. Bahkan di PTS ini juga saya mengalami juga. Tapi pada saat PTM, itu saya memberikan pertanyaan yang sederhana. Itu tidak bisa menjawab, yaitu memang sangat disayangkan. Makanya Bapak Ibu di rumah juga jangan sampai hanya, saya tidak menyalahkan memang ini kondisinya. Ya. Tapi tetap anak diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Jangan mengejar nilai 0 sampai 100 tapi bukan hasil karya sendiri. Yuk kita bersama-sama, kita didik anak-anak, kita bimbing anak-anak supaya memperoleh hasil itu, memang itu hasil dia. Bukan hanya sekedar hasil secara kognitif, tapi anak mempunyai karakter yang bagus, tanggung jawab, disiplin seperti itu. Ya Mama Kori ya. Tapi pada prinsipnya kami tetap setuju menerima apa yang menjadi usulan Mama Kori. Kemudian mungkin ada tambahan Pak Hari dari kelas 6 sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Uki. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak Uki sama permasalahannya di kelas 6A. Jadi pada dasarnya mari kita bersama-sama bekerja sama mengantar anak-anak kita ke jenjang kesuksesan. Kita tidak usah, ya kalau seperti ini ya pandemi, tidak usah mengejar nilai, tapi kita kejar tanggung jawab anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya, karena sebagai wujud tanggung jawabnya anak-anak ya kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu guru dan pada sekolah. Pada prinsipnya sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Uki. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Dan mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 6 juga sama, prinsipnya seperti itu. Kita lanjut ke Bapak Joko Sutrisno ya? Bapak Joko Susilo. Bapak Joko Susilo, monggo Pak. Terima kasih waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan pertama sebenarnya sudah ditanyakan oleh Ibu Korit tadi. Untuk yang kedua, selama ini atau saya punya keyakinan bahwa kalau dari kriteria kelulusan, saya yakin anak itu akan lulus semua. Karena kriteria A yang dan B sudah, dan saya lihat bagus-bagus, tinggal yang ujian sekolah ini yang belum. Jadi kekhawatiran saya sebagai orang tua berkurang tentang anak tidak akan lulus, tapi anak pasti lulus. Jadi selama ini anak belajar online itu enjoy amat, sambil main game, sambil apa itu, mungkin orang tua menyadari itu. Jadi sekarang ini akan tatap muka, akan ada peralihan. Adakah trik-trik dari sekolah untuk membuat anak didik bisa tetap enjoy dalam belajar? Tambah. Yang ketiga, masukan saja. Tadi pembukaan lagu Indonesia Raya, itu sebaiknya orang tua atau siapapun itu disuruh berdiri. Karena itu lagu kebangsaan negara kita yang sangat kita banggakan dan kita cintai. Terima kasih, selamat siang Bapak-Ibu. Oke, terima kasih Bapak Joko. Yang pertama, bagaimana
menciptakan supaya anak-anak itu belajar enjoy, karena selama ini sudah dimanjakan dengan ya belajar online. Oke, kemudian yang kedua, himbauan permintaan supaya pada saat kita menyanyikan lagu Nusaraya, kita berdiri, saya setuju itu, kita harus dengan berdiri, sikap siap. Untuk trik enjoy belajar, mungkin dari Bapak-Ibu guru kelas 6 ada yang mau menyampaikan pengalaman-pengalaman atau mungkin apa yang akan diberikan nanti pada saat PTM sehingga anak-anak merasa nyaman setelah beberapa hampir 2 tahun ini kita belajar secara online, nanti belajar secara offline, anak-anak tetap nyaman, tidak merasa khawatir dan takut. Mungkin dari kelas 6 Ibu Tari, Ibu Yuri dulu, monggo. Halo Ibu, Ibu Tari. Oke, selamat pagi Pak Uki. Terima kasih. Mungkin untuk membuat anak enjoy menghadapi nanti ujian, mungkin ada perasaan takut atau bagaimana karena biasanya memang dari rumah dan memang nyaman. Kita setiap hari sudah mengatakan ke anak-anak bahwa anak-anak itu diharapkan untuk tidak selalu mengejar hasil yang selalu nilainya 100-100. Tapi kita selalu tekankan, capailah nilai kalian maksimal, bukan 100, tapi kita meminta nilai yang maksimal. Sesuai dengan kemampuan anak-anak, berarti kita mengajak anak-anak itu untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kita coba itu tiap hari kita tekankan bahwa kita itu belajar bukan untuk mendapatkan nilai yang 100, tapi kita juga untuk mendapatkan apa yang sudah kita pelajari. Kalian bisa enggak, tanggung jawabnya apa? Seperti itu, Pak. Nah, mungkin untuk nanti setiap saat kita juga tekankan juga kalau untuk menghadapi ujian, memang kemarin-kemarin mungkin belum begitu kita tekankan juga, tapi kita selalu mengingatkan bahwa ujian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita memang belajar untuk menghadapi itu karena nanti kita juga akan tidak selamanya kita online. Jadi mudah-mudahan anak-anak nanti dengan kita memberikan penjelasan-penjelasan, anak-anak tidak akan merasa takut. Nah, itu yang kita harapkan juga karena kita juga tidak mau dan tidak ingin anak-anak itu sebelum ujian malah merasa ketakutan atau bagaimana karena tidak terbiasa. Maka kita mencoba untuk membiasakan dengan adanya PTM ini, kita bersyukur, Pak. Mudah-mudahan nanti akan membawa anak-anak itu tetap belajar dengan enjoy, tidak ketakutan karena ujian. Biasanya justru orang-orang dewasa yang sudah menakut-nakuti dulu, kamu mau ujian loh. Nah, biasanya dengan kata ujian itu orang-orang sudah merasa dirinya ketakutan, tapi nanti kita juga akan selalu mengingatkan itu bahwa ujian bukan untuk menakut-nakuti anak. Itu aja mungkin, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Tari. Jadi begitu ya Pak Joko. Jadi prinsipnya Bapak Ibu guru tidak akan memberikan soal jadi kepada anak-anak materi yang belum diajarkan. Nah, pokoknya soal itu tidak mungkin akan memberikan soal yang materinya belum pernah diajarkan. Ben ketok gurune pinter terus dicari-cari soal yang susah biar anaknya ikutan. Enggak akan seperti itu, ya. Kita tidak mau melihat biar sekolahnya terlihat sekolah bermutu soalnya dingel-ngel belum pernah diajarkan, enggak. Tapi justru kita memang tetap. Makanya kita tetap soal ujian kita buat sendiri. Kita yang tahu, Bapak Ibu guru itu yang tahu materinya sejauh mana, apa yang sudah kita ajarkan kepada putra-putri kita. Ngerti nih, Pak, ya? Oke. Kita lanjut ke Ibu Elizabeth Wiki. Wika. Selamat siang Pak Uki, selamat siang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang lainnya. Pak, saya
Kan tanggal berapa 4 sampai 8 tuh try out ya anak-anak ya Pak ya. Itu kalau try out gitu kan berarti ngerjain latihan-latihan untuk ujian ya Pak. Apakah boleh kalau pas try out itu anak-anak tiap hari aja ke sekolahnya, jangan diselang-seling kayak pas apa pelajaran gitu, sehari di rumah, sehari sekolah gitu, tiap hari ke sekolah gitu, bisa nggak ya Pak? Buat membiasakan juga sih dengan nanti situasi pas ujian gitu, biar mereka punya apa kayak tanggung jawab, ada kesiapan gitu kalau menghadapi soal dan mengerjakan tugas itu seperti apa. Udah itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Elizabeth. Jadi selain kebiasaan untuk anak-anak itu menjawab soal-soal ujian secara offline supaya tidak kaget, terbiasa, itu juga bertujuan membiasakan anak supaya nanti ini loh situasi ujian secara offline itu kayak gini. Jadi nanti sudah masuk ke dalam ruang-ruang yang ada 9 ruang tadi, Bu. Jadi mungkin selama itu kita berusaha supaya tetap anak-anak kelas 6 itu selama tryout masuk semuanya, karena memang sudah dibuat. Kita sudah membagi ruang menjadi 9, kemudian setelah itu kan langsung kita ujian. Jangan sampai nanti kita direpotkan lagi membuat ruangan menjadi 9, kemudian anak-anak yang lain masuk lagi, kita bongkar lagi, kemudian siapkan lagi 9 kelas untuk ujian. Nah, jadi biar kita langsung saja. Kayaknya seperti itu, Pak Widodo, mungkin lebih jelasnya, Pak Wid. Ya, baik Pak Ki. Mama Elizabeth ya tadi ya? Iya, Pak. Ya. Jadi memang kami juga punya pemikiran seperti itu. Hanya nanti kalau Bapak Ibu orang tua kelas 6 setuju, tatkala nanti kelas 1 sampai 5 itu misalnya masih bertahap, apakah kelas 6 itu semuanya masuk. Ini kami kemarin juga berpikir begitu. Kalau orang tua misalnya setuju ya dengan senang hati, jadi nanti kelas 1 khusus kelas 6 maaf, tidak ada ganjil genap, masuk terus semuanya gitu. Iya, Pak. Nanti sehingga pada saatnya tanggal 4 sampai tanggal 8 itu nanti anak-anak bisa semuanya terlibat, tidak usah Bapak Ibu guru kelas 6 itu nanti online karena sudah masuk terus itu. Tapi sekali lagi masukannya saya kira bagus, nanti coba akan kami matangkan dengan tim guru kelas 6 apakah nanti memungkinkan itu. Kalau misalnya tidak ya seperti yang sampaikan Pak Ki tadi, khusus tanggal 4 sampai 8 nanti semua masuk tetapi sudah dalam kondisi di kelas ruang ujian masing-masing. Sehingga nanti pada saat tanggal 11 itu anak sudah biasa, oh ngerjakannya di sini, di ruang ujian kelas berapa dan sebagainya itu. Kira-kira seperti itu Mama Elizabeth, nanti akan kami informasikan lagi. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Yes. Oke, terima kasih Bu Elizabeth. Ada lagi? Kita batasi sampai jam berapa, Pak Wid? Maksimal sampai 11.30, Pak. Oke, masih ada 30 menit lagi. Monggo. Pak Hari, Pak Halim, diawas-awasin tangannya. Oke, Ibu, Ibu Wiwi. Jadi memang benar tryout itu hanya sekali. Sebelum ujian itu, beberapa hari sebelum ujian itu langsung nanti tanggal 11 ujian, Bu. Jadi tidak ada tryout berkali-kali, hanya sekali mengenalkan kepada anak-anak ini soal secara offline, ruanganmu pada saat ujian itu kayak gini. Biar tidak kaget, membiasakan selama seminggu itu. Okay. Brigita Emerald, mamanya Brigita, kelas 6D, monggo. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pagi, saya Ibu. Mau meresponi yang tadi mamanya kasih karunia ya. Tadi untuk masalah baju, mungkin tadi belum terjawab kali ya, Bapak ya. Karena mungkin ada anak yang baju sekolahnya semuanya mungkin sudah tidak muat, mungkin seperti itu.
gitu. Nah, solusinya nanti di saat PTM itu harus pakai baju apa? Mungkin seperti itu tadi, gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua, untuk tryout nanti berarti soalnya itu kan hampir mendekati ujian sekolah ya, Bapak ya? Gitu. Itu apa alangkah baiknya tidak disamain aja kalau di saat ujian nanti? Kan yang membuat sekolah gitu ya. Supaya anak lebih mudah, karena selama ini kan dia, anak-anak kan belajarnya itu kan online ya. Jadi ini waktunya sangat mepet banget untuk belajar PTM. Minggu depan baru PTM ya, dan itu pun diselang-seling sehari libur, sehari masuk gitu kan. Tadi rencananya seperti itu. Gitu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mama Brigita. Jadi yang tadi ditanyakan namanya Kasih Karunia, sudah dijawab oleh Pak Widodo bahwa kalau memang terpaksa tidak ada yang harus dipakai karena sudah kegedean badan, ya mau bagaimana lagi, karena memang sekolah juga tidak menyiapkan. Yang ada di sekolah itu hanya dulu pada saat offline itu hanya disediakan untuk anak-anak yang mengalami misalnya basah atau jatuh atau muntah, nah seperti itu. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu ya, tadi kayaknya sudah disampaikan, ya apa boleh buat. Nah, tapi kalau mungkin kalau untuk yang putih mungkin saya percaya pasti ada. Yang punya kakak pasti masih bisa dipakai. Kalau kota-kota terpaksa nggak ada, pakailah yang lain, yang putih. Batik banyak. Nah. Kemudian tentang kisi-kisi ya Bu ya, untuk soal tryout. Soal tryout hampir sama dengan soal ujian. Soal memang berbeda, tapi kisi-kisinya sama. Artinya lingkupnya itu sama. Nah itu supaya memberikan kepada anak bahwa belajar itu bukan hanya dalam satu soal itu saja. Belajar tentang ibu kota provinsi, ya pasti provinsi di Indonesia dipelajari. Nah misalnya menyebutkan ibu kota provinsi Sumatera Utara. Tetapi nanti pada saat soal ujian, oh ternyata yang keluar adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat misalnya. Itu kan sama-sama kisi-kisinya menyebutkan ibu kota provinsi di Indonesia. Begitu. Jadi anak harus belajar tentang ibu kota provinsi itu, bukan hanya belajar ibu kota provinsi Sumatera Utara. Nah, nanti itu namanya bukan belajar tapi menghafal. Nah, jadi tetap kisi-kisinya sama. Misalnya tentang PKN. PKN, sikap-sikap tentang untuk pengamalan sila ketiga. Nah, anak pasti pengamalan sila ketiga itu berhubungan dengan persatuan, pasti punya bayangan yang bermacam-macam. Nah, soalnya di tryout dengan di ujian sekolah ya tentang persatuan tersebut. Begitu ya, Bu ya. Bukan sama persis enggak, tapi koridornya sama. Begitu, Ibu Mama Brigita? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Hari. Ada pertanyaan nih. Ya, Bu. Lembar jawab menggunakan sistem komputer dengan pensil 2B atau kertas biasa, Pak? Oke. Kemudian jawab ini, Pak Hari. Oh, ada satu lagi, Pak. Oke. Untuk tryout hanya satu kali saja, Pak. Mungkin bisa ditambahkan. Oh, okay, saya kira tadi itu masukan satu kali saja, Pak, gitu. Sini pertanyaan. Oke, okay, tryout itu hanya satu kali karena kita mengingat waktu. Mengingat waktu, kemudian juga kita pada saat kita membuat soal, Pak Hari sudah selesai belum soalnya, ayo. Sudah. Oh, sudah. Nah, Pak Hari aja membuat soal PKN itu kewalahan karena PKN itu begitu luasnya, kemudian waktunya itu sedikit, hanya seminggu dua jam pelajaran. Jadi yang utama karena waktu untuk tryout itu tidak ada lagi, kita sangat mepet, maka seminggu sebelum ujian sekolah itu satu kali satu pelajaran. Kemudian untuk lembar jawab, kita menggunakan lembar jawab kertas biasa, bukan menggunakan lembar jawab komputer. Apakah Pak Halim bisa membuat itu, mengusahakan scannernya Pak Halim? Kalau untuk scanner sih, untuk sementara ini sepertinya pakai kertas biasa aja, Pak. Ya, belum ada ya. Jadi tetap menggunakan kertas biasa, menggunakan pulpen,
karena bukan dikoreksi secara komputerisasi, jadi secara manualisasi. Ngeten Pak Hari. Ya. Oke Pak, oke. Sementara di chat cuman itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, saya hitung 1 sampai 10. 1, 3, 5, 7, 10. Pokoknya 1 sampai 10. Tidak ada lagi pertanyaan. Oh, Pak Oke. Oke. Apakah ada rangkuman setiap mata pelajaran untuk anak-anak belajar sebelum tryout, Pak? Pak Hari, monggo. Pak Hari pasti bisa menjelaskan ini. Terima kasih, Pak Oki. Mungkin untuk rangkuman, untuk rangkuman biasanya di kelas 6 itu selalu ada ya. Kalau di GCR itu Bapak-Ibu Guru memberikan materi, sudah ada di rangkuman. Kalau saya setiap saat, mungkin dari semester 1, anak-anak itu kalau ada materi di GCR, saya suruh nge-print atau saya suruh meringkas. Nah, kalau di 6A itu seperti Marcelo itu rajin nge-print. Jadi kalau ketika ada ujian, dia langsung buka print-printan aja. Ada Albertus. Albertus itu malah nyatet. Nah, jadi sebenarnya rangkuman itu sudah ada. Kemudian kalau tryout, ya mungkin kita memberikan kisi-kisi itu. Kalau dari kisi-kisi itu, saya kira anak-anak sudah mengerti seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Ogi tadi. Misalnya kisi-kisi tentang pengamalan Pancasila kelima itu apa saja kan banyak sekali. Jadi pada dasarnya rangkuman itu sudah ada. Kemudian kalau tryout ya dari kisi-kisi itu, kalau kelas 4-5 itu sebenarnya anak-anak kan juga masih punya rangkuman ya kalau di GCR itu. Karena kemarin kan di kelas 5 juga di GCR ada. Kemudian di kelas 6 itu rangkumannya juga ada di GCR. Mungkin itu Pak Uki bisa menambah atau sudah cukup? Saya kira sudah sama Pak Hari. Nah, kemudian materi yang dikhawatirkan untuk kelas 4 dan 5 tidak perlu khawatir. Lihat aja di kisi-kisinya. Kisi-kisinya tentang apa, itu aja yang dipelajari. Banyak sumber belajar, misalnya ternyata ini bukan di kelas 6. Kemudian kalau matematika itu sebenarnya materi kelas 4, 5, 6 itu sebenarnya hanya diulang-ulang-ulang aja. Jadi tidak perlu dikhawatirkan anak-anak tidak bisa. Pada prinsipnya, Bapak Ibu Guru, para orang tua, pimpinan semua pasti mengharapkan anak-anak kita semua berhasil, lulus dengan baik, bukan hanya lulus sekedar selembar kertas dengan tulisan lulus, tapi lulus dengan benar-benar anak tersebut layak untuk masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya dengan bukan hanya kognitif, tapi ada keterampilan, ada sikap seperti karakter dan sebagainya. Itu tujuannya. Ada lagi Pak Hari? Ini Pak. Pak, boleh tidak pada saat PTM hanya 15 anak yang masuk? Pada saat PTM, jika mereka ditanyakan apakah mengerti, belum tentu mereka berani untuk menjawab. Jadi kalau bisa, setiap anak pada saat PTM diberikan tugas untuk bisa dijawab oleh masing-masing setiap anak. Jadi ada feedback antara siswa dan guru sehingga kita tahu mereka paham atau tidak. Nah, mungkin pengalaman ada Pak Ugi seperti itu. Ya, pada saat karena memang ada beberapa metode, ya metode pembelajaran salah satunya dengan tanya jawab itu pada saat PTM ya tetap pasti kita akan praktekkan Pak Arya. Iya. Pokoknya intinya kita tetap membantu putra-putri kita supaya tetap berhasil, bisa berhasil. Bapak Ibu enggak usah khawatir. Tugas Bapak Ibu mendampingi putra-putri di rumah, kami di sekolah, kita bekerja sama untuk keberhasilan putra-putri kita semua. Amin.
Kayaknya chattingan sudah habis. Sudah sampai hitungan ke 10, waktu untuk tanya jawab sudah selesai. Satu, nanti pada saat saya membutuhkan perwakilan dari para orang tua kelas 6, supaya Bapak Ibu wali kelas untuk merekomendasikan nama-nama tersebut untuk kita membuat kepanitiaan. Baik itu nanti pelaksanaan secara offline maupun secara online, tetap kita bekerja sama. Untuk itu waktu. Tapi ada perpisahannya itu deh. Onsite. Bagaimana Bu? Iyalah kasian juga dua tahun nggak ada teman ini di kelas ya kan, teman sekelasnya bisa nggak tahu. Ini ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan. Boleh nggak Pak hari Sabtu ada pelajaran tambahan? Jadi pelajaran tambahan, monggo Pak Wit. Ya baik, terima kasih masukannya. Yang pertama, untuk pelajaran tambahan itu kita akan fokuskan pada saat PTM saja Bapak Ibu orang tua siswa, supaya nanti anak-anak juga terbiasa dan juga fokus untuk persiapan ujian, karena yang nanti akan diujikan adalah KCSI yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, dan itu semua nanti sebenarnya di KCSI itu sudah agak mendekati soal yang mau keluar. Saya kira nanti punya kritik Bapak Ibu guru kita untuk anak-anak. Lalu yang berikutnya, tadi saya lihat di chattingnya itu rasanya Bapak Ibu setuju kalau PTM untuk kelas 6 itu masuk semuanya. Kalau itu memang oke, nanti kita akan kondisikan mulai minggu depan, berarti tanggal 29, khusus kelas 6 nanti sudah kita plotkan supaya masuk semuanya, enggak ganjil genap, tapi semuanya. Hanya nanti pada saat ujian, tryout, nanti kita akan kondisikan untuk di setiap kelas itu. Jadi untuk pelajaran tambahan, saya pikir tidak perlu, karena apa? Karena nanti di saat-saat penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, itu nanti arahnya diharapkan nanti sudah meliputi soal-soal yang nanti akan dikeluarkan. Meskipun tidak langsung terbuka sekali untuk jawabannya, kemudian nanti keluarnya juga itu tidak. Tapi paling enggak anak-anak sudah bisa memprediksikan. Itu pertama. Yang kedua, sekalian saya tambahkan, Ibu Bapak, orang tua siswa kelas 6, mohon berkenan untuk mengirim ulang, kalau misalnya sudah, terima kasih, yaitu akte kelahiran bagi putra-putrinya. Karena beberapa kasus yang kami alami tahun demi tahun itu, ketika ada pembaharuan akte kelahiran, itu tidak disampaikan kepada kami. Tatkala sudah jadi ditulis, karena penulisan ijazah kan tulis manual, beberapa bulan kemudian baru menginformasikan, dan ini tidak bisa kami ganti, makanya harus ada surat keterangan dari sekolah untuk melampirkan benar bahwa sesuai akte kelahiran yang terbaru. Oleh karena itu kami mohon, mumpung ini masih beberapa bulan nanti penulisan ijazahnya, kami mengharapkan ibu bapak orang tua siswa kelas 6 silakan mengirim ulang untuk nanti kami cross-check kembali akte kelahiran. Akta kelahiran melalui wali kelas masing-masing. Karena tidak menutup kemungkinan ada dari Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin putra-putrinya ada pembaharuan akta kelahiran. Contoh, sebelumnya belum ada tambahan nama marga. Setelah ada pembaharuan, ada nama marga. Nah, ini yang perlu dilaporkan kepada kami. Karena kalau tidak, kami tidak memiliki dasar untuk penunjukan ijazah itu pakai dasar apa. Dasar utama kami adalah akte kelahiran. Jadi sekali lagi mohon Bapak-Ibu ya, nanti akte kelahiran itu kalau ada pembaharuan atau mungkin masih belum dikirim ke wali kelas, boleh mohon izin kami mohon untuk mengirim ke wali kelas untuk kami pakai sebagai dasar untuk penunjukan ijazah. Itu Bapak Ibu, Pak Gi, semuanya itu dulu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widodo.
benar apa yang disampaikan Pak Widodo. Kalau ada pembaruan akte, mohon secepatnya bisa dikumpulkan supaya tidak terjadi nanti di belakang baru ada perubahan lagi. Misalnya ada yang beberapa tahun kelahiran, tahun berapa sampai berapa, itu penulisan marga ditulis di depan. Nah, sekarang kalau pengen ditulis di belakang, harus ada pembaharuan akte. Karena ada yang tahun kemarin itu ada yang marganya di depan, pengen ditulis di belakang. Nah, kalau seperti itu harus secepatnya kita menulis hanya berdasarkan akte yang dikumpulkan sekolah. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya atas perhatiannya dan atas ketersediaannya untuk bergabung bersama kami dalam membicarakan atau mensosialisasikan kegiatan ujian sekolah ini. Berikutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ana. Baik, terima kasih Pak Giarto. Barangkali Ibu Ana tadi belum tampak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Giarto juga selaku moderator dan juga teman-teman tim IT dan juga tim kerja SD Tarsius Pereta. Teristimewa Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang dengan setia dan dengan kooperatif mengikuti kegiatan sosialisasi ujian sekolah dan graduation untuk putra-putri kita. Tentu banyak yang sudah kita diskusikan. Semoga ini menjadi penguatan bagi kita semua, terutama untuk mendampingi putra-putri kita. Hal yang menjadi catatan kita, ibu dan bapak tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Anak-anak pasti punya cara tersendiri untuk mengatasi apakah itu kebingungan atau yang lainnya, pasti akan punya cara untuk menyelesaikan didampingi oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tugas Bapak Ibu orang tua siswa kami harapkan tetap mensupport, memberikan penguatan bahwa ujian sekolah bukan penentu kelulusan. Sekali lagi, bukan penentu kelulusan. Karena pada dasarnya yang Bapak Ibu tadi sudah cermati, kriteria kelulusan itu kan sudah Bapak Ibu ketahui dan anak kita sudah punya dua, tinggal satu saja mengikuti ujian sekolah. Nah, yang enggak lulus itu kalau enggak ikut ujian, itu saja sebenarnya. Yang penting sudah mengikuti ujian sekolah, pasti nanti menjadi kriterianya menjadi lengkap. Jadi itu Bapak sekalian ya, jadi tidak perlu dikasih pelajaran tambahan lagi, justru nanti malah pusing kalau banyak pelajaran tambahan. Karena memang tadi saya sampaikan di awal, pada dasarnya ujian sekolah bukan penentu kelulusan. Namun demikian, kenapa ujian sekolah itu wajib dan harus dilakukan? Supaya anak kita punya tanda kutip yaitu rasa keadilan. Kenapa? Apalagi ujiannya di sekolah. Supaya benar-benar anak yang punya kemampuan di bidang akademik itu tampak di situ, di mana di ujian. Kalau selama ini kan secara online, nah sekarang secara tatap muka seperti itu, dan juga dari sisi lain ya untuk melatih anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya atau kewajibannya di sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Apresiasi untuk Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi dan juga dialog selama ini atau beberapa menit ini. Semoga apa yang menjadi pembicaraan ini bisa bermakna untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang untuk Bapak-Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Tari. Terima kasih Pak Wit, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, sepanjang pagi ini. Semoga apa yang telah kami bicarakan saat ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semuanya.
Marilah Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Terimalah pujian syukur kami atas segala yang telah Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Tuhan, berkatilah segala rencana kami dalam mempersiapkan putra-putri kami dalam melaksanakan ujian akhir sekolah. Semoga apa yang telah kami rencanakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa, pimpin juga kami sebagai orang tua, sebagai guru. Semoga Engkau berikan kami kesabaran, kesehatan, rezeki, kasih sayang, dan sukacita, agar kami selalu dapat mendampingi putra-putri kami dengan penuh semangat. Agar anak-anak kami pun dapat melakukan pembelajaran dengan sukacita, dan akhirnya nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuannya. Tuhan, kami juga mohon berkat untuk persekolahan kami SD Tarsisius Wireta, agar tetap berjaya dalam mewartakan karya kasih melalui layanan pendidikan. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat bimbingan bagi kami semua yang berhimpun dalam pertemuan Zoom ini. Kami dapat bertemu dan melakukan segala komunikasi dan sehingga kami dapat apa yang kami khawatirkan dapat menjadikan suatu kelegaan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan kali ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Semoga Engkau bimbing kami, setiap pribadi, agar segala aktivitas kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Semua permohonan kami ini kami aturkan demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.